Di pagi atau para homening kita ada resmi Jamiah Ulama Fatani Darussalam. Anak wak keluinya iaitu 25, 26. Satu hak dua hari juga supaya ngasih sini. Boleh persepakum ni, hok ge hok dengar ni, dah hok tak dengar boleh sapa agak kita bakak gila. Karena kita nak membina, nak tubuh Jamiah Ulama, nak ulama berperanan dalam membina masyarakat tempat kita. Nak ulama memimpin masyarakat. Bukan kita nak orang hok tak dak tahu agama saat ini memimpin masyarakat. Jamiah Ulama Fatani Darussalam hok kita tubuh dan saya di antara anggota ahli jawatan kuasa Jamiah Ulama jugalah. Nah, cadangnya kita nak buat masjid besar. Itu masjid dak cadang itu banyak puluh juta lah. Kalau izin Allah, insyaAllah kita nak buat dua tingkat. Tingkat atas untuk tempat semayah, untuk buat samana, buat gapa. Dan di bawah tempat bilik, sorak, tempat gapa dah cukup. Dan masjid ni kita melambangkan tamadun Islam lah, tamadun tempat kita, tamadun Fatani Darussalam, iaitu gubah kita akan ambil gubah Baitul Maqdis, perabung kita ambil perabung dia sana ni, iaitu perabung masjid Nadi apa ni Wadi Husain, iaitu di Teluk Manok, dan pagar kita sana ni tu kita ambil dinding dia dan pagar sana ni kita akan ambil pagar pagar apa ni istana raja petani. Jadi untuk melambangkan tamadun Islam, kita nak buat benda tu untuk nak jadi perenai dan nak buat radio Islam ke apa semua, dan kita rasa kalaulah kita pakak sokong benda ni, satu hari kita akan boleh memimpin masyarakat Islam, dan kita rasa masyarakat tak akan hilang lagi dan tak akan sesak. Nah, dan kerana saya tengok di pondok kita hari ini, kita kena mengaku bahawa kita di pondok masih supaya Ustaz Mei kata tadi lah, masih beku, dan kita rasa perlu kepada ilmu-ilmu baru. Nah, saya sendiri pun tengok laksud di pondok sana itu duk ngajinya tak lebih daripada kita ngaji nahum, sorah, balaghah, fiqh, tasawuf, deh akidah, dalam tujuh madah nyotu ya, fiqh sirah, pahami sejarah Nabi, kita tak ada ilmu sangkum, kita tak ada ilmu masyarakat, ilmu apa banyak lagi kita tak ada. Benar ni lah, kalau kita nak tubuh, kita nak isi dalam 5 tahun lagi kita sekali berjaya kita buat benda tu 10,000 lebih dan 20,000 kita boleh kata orang hok pondok. Dan saya tengok hok duk di pondok sana itu, pelajar-pelajar pondok ni memang bersih dan ikhlas lah kita tengok, dia tak ada campur dengan unsur lain. Nah, pelajar nampak betul ya, kalau kita isi kapo yang makan mata, yang makan. Dan benda inilah cadangnya kita masa depan untuk nak buka memenda, untuk meluaskan fikiran mereka, dan untuk kita nak membina modal insan yang sebenar. Jadi nak we manusia sana memang boleh bawa masyarakat sungguh. Dan benda ini hari ini saya ingat kita ulama kita perenai sana itu, kita tak ada mua kebetul asur atau kita tak ada dengan semasa. Kita nampak lebih kurang gitulah, masalah fatwa, masalah hukum, masalah apa. Memang kita jelas, dan tapi di masa yang sama kita harap atau kita memang kena bersyukur apa yang ulama dah buat masa dulu sapalan itu. Kita tak boleh tinggal ni cengwi cakan lana-lana. Kita kena memberi kehormatan kepada Syekh Daud, Syekh Muhammad Zain Fatani, Syekh Kapo Tu'u, Dalo Tu'u Kapo. Nah, supaya dengan Dalo tu tak kurang pada Azhar, supaya dengan Azhar di Mesir. Sebab daripada dengan saya, nah, kita rasa supaya dengan Azhar di Mesir dah lah, kerana ulama di tempat kita hanya hasil buah pada situ belakang lah. Tapi walaupun mereka telah boleh buat sapa setara tu pun, kita tak boleh nak nafikan kekurangan yang orang panggil halakot mafkudah, benda yang kita masih kena mengisikan ruangan. Nah, di antara likongnya yang masih perlu, atau labinah yang kosong, batu-batu yang kosong yang kita perlu kita letak, kita menyempurnakan. Benda ini saya ingatnya kita tak ada, kita nak pakai jatuh supaya dengan Khomeini. Khomeini ini Syiah, tapi kita nak ambil tiba masa Fransik jajah di Iran dulunya, dia fatwa, dia banyak dia tane bakar, tane gapo ke. Jadi dia fatwa haram tane bakar apa dibuat oleh penjajah. Benda ni adalah satu bijak sano oleh perenai ulama dalam nak membina masyarakat, dan buka menda, dan nak wi sedar kepada orang tempat teh. Dan benda ni kita rasa kita masih
kurang. Kita masih kekurangan, tak ada sebab apa ni. Sebabnya kita masih kurang di segi ilmu-ilmu lain. Saya, kita pergi ke pondok saya daripada duk ngaji dulu, ngaji pondok ni badai. Asal pada pondok, dan duk habis umur di pondok banyak tahun lah. Dan kita duk, hari ini pun kadang-kadang kita pergi pondok, kita masih wasa kecewa, wasa gapo sebab dan kita wali masa yang sama kita bersyukur terima kasih pada Tok Guru karena keikhlasan Tok Guru tak ada. Sebab tu saya murid lah, saya tak setuju kalau orang menetek Tok Guru ni tak boleh pakai zakat gapo semua. Tok Guru pondok bukan Tok Guru hak jadi muda sekolah dak, nah hak jadi pemberihan sekolah ni kaya dah, tapi hak pondok betul sana itu ya tak ada gapo ni, tak ada orang okay, habis PhD nah habis doktor habis gapo ngajar mahala itu 7 J ya 12 J seminggu. Dia ngajar sehari 10 jam dah pas kita tak uwi zakat dia nyanyo ya. Ini satu pikiran yang apa ni kita kutuknalah orang hok kata Tok Guru mitok saja tok ya tak mitok kena dia. Dia tak ada kerja ke lain, dia mutafarrig. Dah tafarrugan kamilan dia dok penuh masa panggil full time untuk agama. Penuh masa untuk agama, kerja pagi petai bangun lepas subuh ngajar dah pukul 8 ngajar dah. Untuk tak ada gaji, tak ada gapo. Sebab tu fok kita ni kalau tengok fok Tok Guru pondok pakai kereta bagus nyak-nyak ya. Nyanyo ya dia lama panah dok naik mutu lama dah. Nah, kita tengok fok Tok Guru lah ni kaya bukan ali rezeki hak tu hewi tu besar tak dai mana ali. Fok kita belaka, kita dok tengok belaka. Nah, tapi kita kena bersyukur nak ayat atau benda ni kita kena bersyukur, tapi di masa yang sama kekurangan masih ada. Kerana madah-madah. Nah, madah-madah tak dok banyak di pondok. Kita boleh hadir lah, kita kata hasil persen tak ada. Sebab tu kalau kita kecek mudah-mudah panggil 2000 je tak ikut sahong ya nak bina orang tak boleh. Kecek pondok learning tu. Nah, kita ya kena orang mengaji 2000 je lebih kurang tu kan. Laksud nak cop mohok, nak cop sanawi, tu asah nak membina insan. Jadi tak siapa kan ngaji nahong, ngaji balagoh, ngaji tasawuf, ngaji kapa. Benar ni ya tak siapa. Ya tak siapa sebab tu klik kapong kalau orang wak ya kulit lari kok jadi tok email lah sebab kamu sebab ya tak lawan masyarakat ya sebab ya tak ada ilmu kia dah tak ada pipin ni tak ada benda ni tak ada banyak lagi lah ni insyaallah lah kita pakat bina maktabah kita bina benda-benda lah ni untuk kita nak wibuka dan kita rasa masa dakpe supaya sana lah. Nah, masa dakpe tu kita rasa cemerlang kerana ulama-ulama kita kabar, ulama-ulama kita pakak sedar, pakak nak membina lah ni. Bawa saya ayat tadi itu kita tubuh Jamiah Ulama Fatani Darussalam. Kita bukan mudah nak hipung baru ni itu kita pet apa ni piti hak kita tepuk apa kita buka majlis apa ni nak resmi kan boleh muniti kita buat muniti siapa ulama Fatani Darussalam muniti kita buat tu 10,000 lebih kurang orang makan orang mari nah lebih kurang 10,000 kan dan beratus-ratus di antara ulama nah dan hari tu saya rasa tak ada orang hak tak debe orang hak debe tak ada gi nah semua wakak gi belakang. Karena apa tu? Orang ada kacamata masyarakat tempat kita pakai gi. Karena satu hari ini benda ni akan boleh bawa kalau tak ada gendala dan tak ada benda-benda yang menyebabkan apa ni tak leh nak gilah kita setapa tahap lah ni kita resmi dah. Dan akhirnya saya nak oyak ada juga oleh Ustaz Mai pun oyak tadi ada saya ada buku saya letak juga depan tu dah. Iaitu buku saya tu bawa mari sini tu. Nah, ayat tu khulasah sifat 20. Mula-mula saya klik ngaji dulu, ada orang tanya, oh kacau ngaji habis PhD, klik karya kita khulasah sifat 20 ya. Nah, oh no, kita rasa ni nih, ada kita orang hari, kita membeli sambil dermo, kerok kepada maktabah nih. Saya ambil modal saya, gi bayar kepada apa ni matba'ah, lebih lagi saya kerok kepada apa ni Hong Samuk nih. Nah, untung tu untuk Hong Samuk. Inilah dua buah. Dan satu khulasah sifat 20, yang kedua itu takwa bekalan haji mabrur dan ada sebuah lagi tak ada nak mari juga ustaz. Tak ada nak ambil juga. Yaitu akidah Islam, iman hakikatnya dan pembatalannya. Ini lebih kurang kita tulis untuk nak wi orang kita masyarakat ni boleh puas hati dalam bab akidah lebih kurang dalam 800 muka lebih. Nah, sikit gitu kita rasa kalau dia mau kata okay, dulu tulis kita tak ada hadis ada Quran saya ada Quran ada hadis ada semua tapi akidah ni ada akidah khalaf Asy'ari deh ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah nah hok Asy'ari
tapi dah hadis Quran semua. Dan kita nak pertahankan apa ulama sebut. Sebab tu saya ada ayat tadinya ialah mukluk kapo semua hak ni benar sikit sangat. Hari ni ni banyak. Orang okay, kita tak faham siapa buat pecah belah dak capo masalah akidah dengan fiqh. Dak tukar. Tak faham kata ni fiqh ke akidah. Gitu kamu hak fiqh jadi akidah jadi bidah. Kalau waktu baik kata fiqh, sebab ustaz sebut tadi saya nak ayat Said Ramadan Al-Buti, soal syekh tu guru saya. Nah, hak kena bang di Suria baru ni. Dia kata 25% ya ulama hak ittifaq hukum-hukum fiqh 25% ya. 75% lagi mukhtalafiha. Hak khilaf. Lepas tu, okey kita lah ni tidak dah. Nah, masalah akidah, masalah fiqh dicampur dengan masalah fiqh. Tak baca Yasin malam Jumaat fiqh ya lu kira. Kok bukan tak sempat kok bau gapo, liwat kedui, liwat gapo. Masalah masyarakat, masalah bibeng. Lepas tu, nak habiskan benda-benda sana itu. Dan tok sewi hati tak luah. Nah, khilaf ulama di hari ini itu luah nah. Masalah perselisihan ulama. Nah, benda-benda sana itu okey mudah sangat ya masalah khilaf. Masalah khilaf, masalah fiqh ni mudah ya bagi mereka. Ada pendapat sudah. Nah, kita ni tak boleh. Siapa ke gitu gini gapo semua pecah habis. Okey tak erti jadi mangsa. Banyak sajalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Abdullah. Sangat berjasa lah kita rasa dan saya rasa pun harapan kita pun banyak pada Jumaiyah ulama, Majlis Ulama Fatani. Jumaiyah Ulama Fatani Darussalam. 25 Rulah Naim Fersepah ada. Akan ada perayaan pula insyaAllah. Saya pusing kepada panelis kita yang kedua, Ustaz Abdul Rahman sebagai pepatah hakim. Lebih kurang 5 minit. Kerana bagaimanakah kita nak cerengi para ulama Ustaz? Yeah. Bagi nak tepuh cabar-cabar lebih lagi di bidang pendidikan Ustaz. Ya sekali lagi sebagai pusing yang kedua ni sekedar 5 minit ni saya cuba membaca sebuah apa dia kata-kata Sayyidina Umar dulu. Ya. Kata-kata Sayyidina Umar mengatakan limaza anta tasta'biduna nas li'annahum wulidathum ummahatuhum ahrara. Jadi baikkan belakang kecek gini. Bunyi kasar belakang. Saya pun kalau bunyi kasar. Ambil kalau Sayyidina Umar. Wih kasar ni. Karena dia mau kenal belakang. Siapa dia tak kenal Sayyidina Umar. Orang tu tak ngaji tarekah. Mudah-mudah kata lagu tu. Tarekah belakang. Ah, kalau itu kita ngaji tarekah belakang. Lima azar. Kalau kecek pasir kapur kita. Hei, wakpo weh. Lima azar wakpo. Entas nak bidunan nah. Dia mau buat hamba kepada manusia ni. Demo urat hamba manusia apa? Li annahum mulidathum demo manusia tu diperanakkan oleh mak bapak demo ummah ahrara dengan keadaan bebas merdeka. Tak usah giskak bila nak beranak ibu anak mata. Atau nak ayat atau secara bebas merdeka anak-anak dilahirkan. Apa mari duk memperhambakan manusia ni? Ah tu pasing-pasing pesen sikak-sikak dia gitu tak usah panje tak usah hurai nanda nak hurai dak dah. Oleh karena itu bila beranak tu baik mari tu mak dia kata gano hak mula-mula kalau kita orang Melayu mak dia kata du 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 pek pek kalau pek 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 tak ada kata pesen lain dak kata pesen pek jangan teriak jangan apa me ada mak ada ayah ada tu ada bersama kecek hak tu mula-mula tak ada kecek lain. Kalau tidak agak Allahu akbar kalau jatuh. Kalau tina pula Allahu akbar la ilaha illallah qoma. Ndak gitu. Mula-mula. Nak kaya atas masuk selalu dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuk selalu dah. Mari akhir super ngah. Ustaz hang kata sat ni. New kolonialisme, new kolonialism, new imperialisme menjajah otak manusia, menjajah tu jajah. Penjajah dalam bentuk baru. Tak ada kena mari-mari tentera tak ada. Tak ada kena mari dah tu. Okey, tak ada tu tak ada nak tu ustaz hai. Tah yang tak leh. Ha ni dia. Kalau gitu nak baca saning tu, lima azan nak hukum dengan kita saya kata mula-mula kata, "Eh, kita ni beranak tu baik lagu tu." Kejatuh ni nak ni suatu saya ni ha Dr. Abdullah Oyah ni. Buku dia dua buah saya baca dah. Saya baca dah.